it's very clear that they are bringing their children here with as much enthusiasm as they can muster. It's giving the parents a chance to begin repairing their lives, and it gives the children something to focus on rather than just the traumatic events of 2 weeks ago. Kami ingin supaya anak-anak ini, karena banyak yang sudah jenuh atau ada anak-anak yang perasaan udah nggak menentu lagi, jadi kami mengadakan sekolah mulai tanggal 10 ini. Nah, supaya kita bisa, anak-anak itu bisa gembira kembali seperti biasa. Kelas 6. Senang nggak kembali sekolah hari ini? Semangat. Kemarin-kemarin lah kegiatannya apa? Cuma main-main aja, gak ada apa-apa. Apapun manusianya, siapapun agamanya dan rasnya, mohon kepada pemerintah pusat ataupun daerah secepatnya memulihkan kembali keadaan Aceh seperti semula, atau bantuan rumah-rumah yang runtuh dan segala bentuk untuk disosialisasikan untuk yang akan datang. Amrik Jain, bitch.